الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة InsyaAllah pada hari ini kita menyambung perbahasan kita dalam syarah Thalathatil Usul oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Al-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala. Kita sampai kepada perkataan Al-Matin Rahimahullahu Ta'ala, I'lam, ketahui olehmu, dia kata, I'lam Rahimakallah أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. كتب المتن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. Ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmati kamu, bahawa wajib ke atas kita mempelajari empat perkara. Pertamanya ilmu, iaitulah mengenal Allah dan mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, i'lam, ketahui olehmu. Al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu adalah pengetahuan secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dia kata ilmu ini apa makna? Ilmu adalah idraku syai' ala haqiqatihi, mengetahui satu benda akan seperti ia. Yani kalau kita tahu air itu adalah air, itu ilmu. Kita kenal benda tersebut macam yang hakikatnya, macam realitasnya. So itu adalah ilmu. Kalau kita kenal satu benda menyalahi hakikat benda tersebut, itu bukan ilmu. So ilmu adalah idrak. Idrak maknanya mencapai. Pencapaian di sini idrakun zihni, pencapaian secara akal, secara akal, secara akli, akan sesuatu benda. Ini kita dapat tasawur, dapat gambaran, dapat gambaran. Kata ulama mantiq, ilmu itu sama ada dalam bentuk tasawur ataupun tasdiq. Ilmu itu dalam bentuk tasawur ataupun tasdiq. Tasawur ialah kita gambarkan satu benda itu apakah ia. Seperti kalau orang tanya, apakah itu gajah? Ha, kan? So kita tahu gajah. So kita tunjuk, ha, ni gajah ada belalai. So itu tasawur, dia tasawur gajah. Apa itu kerusi? Dia kata kerusi hak yang orang duduk. So dia tahu kerusi. Kemudian datang dia panggil tasdiq. Tasdiq ialah dia menghukum benda tersebut dengan satu sifat. Seperti dia kata kerusi berwarna biru, kerusi berwarna ungu, gajah kecil, gajah besar, gajah liar. Gajah liar itu bila dia faham gajah liar, itu adalah tasdiq yang dia perolehi melalui istidlal. Ha. So ini adalah dua bentuk ilmu manusia, sama ada tasawur ataupun
tasdiq. So ilmu ada dua jenis, ilmu tasawuri dan ilmu tasdiqi. Ilmu gambaran dan ilmu pembenaran. Tasdiq maknanya membenarkan. Sebab apa? Bila kita tahu orang kata kat kita gajah itu liar, pernyataan, statement ini akan menghasilkan respon daripada kita. Sama ada kita kata ya benar ataupun tidak benar. Orang beritahu kita yayasan taklim di Taman Tun Dr. Ismail, sama ada kita akan kata dekat dia ya betul ataupun tidak betul. So dia kata tasdiqi, yang ni ilmu yang kita mungkin akan benarkan ataupun kita mungkin akan tolak. Adapun ilmu tasawur, dia tak benar tak tolak, dia terima, dia terima kabul, ataupun dia dia tidak ada membenarkan atau mendustakan, tapi dia ilmu yang kita baru nak tahu benda tersebut apa dia. Kalau kita tak tahu apa itu gajah dan apa itu liar, kita tak boleh tahu gajah liar. So dia kena tahu dulu gajah tu apa, liar tu apa makna. Bila orang sebut gajah liar, oh dia tahu bahaya. Kan? Tayyib. So ilmu dia kata. Wa maratibul idraki sittun. Dia kata pencapaian, pengetahuan, iaitulah capaian akal kita ini, ada enam peringkat, enam martabat dia kata. Yang pertama, al-ula al-ilmu wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Yang pertama ilmu, iaitu pengetahuan secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya. So kalau kita mengetahui sesuatu dengan yakin, tidak ada ragu-ragu dan tepat dengan hakikat benda tersebut, namanya ilmu. So idrak di sini yang dia maksudkan ialah, dia nak kata sini, capaian akal kita ini, akal bila dia mencapai satu benda, dia ada enam keadaan. Sama ada dia capai dengan ilmu yang pertama, iaitulah kalau dia yakin benda tersebut dan tepat seperti realitinya, itu namanya ilmu. Al-thaniyah al-jahlul basita wa huwa adamul idraki bil kulliyah. Yang kedua, jahil basit, jahil ringkas, jahil ringkas, iaitu tidak diketahuinya sesuatu secara keseluruhan. Jahil basit ialah tak tahu terus. Tak tahu langsung, orang tanya dia apa dia gajah, tak tahulah gajah tu apa. Kan? Ketika mana tentera Islam bawa balik gajah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an daripada Iraq, rampasan harta perang, bawa balik ke Madinah. Orang mana tak tengok gajah? Apa ni? Makhluk Allah ke buatan manusia? Kan dia pun ingat mesin kan. Balik begitu. So dia tak kenal idrak. Dia tak ada idrak. Jadi jahlul basit ni memang jahil, tak tahu. So kalau orang tanya dia, awak tahu tak di mana yayasan taklim? Oh saya tak tahulah. Dia tak tahu. Jahil basit. Orang jahil basit yang ni lah orang yang kita boleh ajak. Jahil basit yaqbalu ta'lim, menerima pembelajaran dan pengajaran. Orang macam ni kita boleh ajak dia dan kita boleh bimbing dia. Al-thalithah, yang ketiga, al-jahlul murakab, jahil murakab, jahil bertimpa-timpa, atau dia panggil jahil bertingkat. Jahil bertingkat ataupun bertimpa-timpa, jahil kompleks, murakab kompleks. Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alayh, iaitulah dia mengetahui, mencapai satu benda tapi tidak seperti realitasnya. Dia tahu, dia anggap dia tahu tapi dia tak tahu maknanya. Raya, awak tahu tak ke mana yang sang taklim? Oh tahu, dia kata tahu. Sang taklim ni kat Kuala Selangor, dia kata. Contoh. Itu idrak, itu jahil murakab. Kan? Kuala Selangor bukan yayasan taklim, itu rumah ustaz-ustaz yayasan taklim. Kan? Mungkin dia terkeliru antara rumah ustaz yang kerja yayasan taklim dengan yayasan taklim. Kan? Yayasan taklim kat mana? Yayasan taklim dekat Ijuk, dia kata.
Rupanya dia terkeliru antara yayasan taklim dengan rumah ustaz yang bekerja yayasan taklim, kan? So itu adalah jahil murakab. Jahil murakab. Alah. So jahil murakab yang ni payah nak ajak. Payah ajak sebab dia kata dia tahu. Ha, dia anggap dia tahu. Tapi dia tak tahu. Ha, kan? Dia kata tak, saya betul, saya biasa pilah dia kata. Ha, apatah lagi kalau ditambah dengan sombong dan dusta. Ha, kan? Ha, tak tahu. Ha, tanya dia. Orang tanya dia, semayang witir berapa rakaat? Oh, dia kata, witir sikit je, setengah rakaat je. Kan? So, kita salah awak ni, semayang witir ni sekurang pun satu rakaat. Eh, tak. Dia kata, saya duk amal lama dah. Ha, kan? Ha, payah. Jadi jahil murakab ni yang banyak jadi pada masyarakat. Sebab apa? Dia idrakun ala wajhin khatik, mencapai satu benda dengan cara yang salah. Tetapi pada sangkaan orang yang mencapai itu, fi dhannil mudrik annahu ala sawab. Tapi pada sangkaan yang mencapai itu, dia ingat dia betul. Ha, kan? Al-rabi'ah, yang keempat, al-wahmu. Yang keempat, waham. Apa dia waham? Wahuwa idraku syai' ma'ahtimali dhiddin rajih. Iaitulah mencapai, mengetahui sesuatu dalam keadaan ada kemungkinan untuk menyelisihinya yang lebih kuat. Ha, dia kata al-waham ni pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan perlawanan lebih kuat. Yakni dia berat kepada tak tahu. Dia tak yakin, dia tak pasti, dia tak sure. Tapi tak sure dia tu berat kepada tidak pasti daripada pasti. Orang tanya dia, agak-agak esok yayasan taklim ada kelas tak? Ish, saya pun rasa macam ada tapi tak tahu nak kata lah. Saya pun tak sure. Ha, tu waham. Kan? Dia tak sure. Rasa, tapi rasa-rasa macam tak ada, dia kata. Ha, rasa-rasa macam tak ada. Dia kuat kepada tak ada tu. Dia kuat kepada satu lagi. Dan dia tak sure. Tapi dia kuat pada satu lagi. Ha, itu maknanya waham. So waham ni ulama kata tahu tu 40%, tak tahu tu 60%. Ha, ataupun tahu 30%, tak tahu 70%. Maksudnya yang tu lebih, tak tahu lebih kuat daripada tahu. Yang kelima, al-khamisatu asyak. Yang kelima, syak. Wahuwa idraku syai' ma'ahtimalin musawin. Mencapai sesuatu benda tetapi tidak yakin dalam keadaan ada kemungkinan yang setara. 50-50, itu nama dia syak. 50-50. Ha, dia tak, dia ragu-ragu. Syak ni kita kata ragu-ragu. Ragu-ragu ni apa? 50-50. Saya sekarang ni 50-50 lagi. Ha, dia tak. Itu syak lah. Maknanya dia sama, tak boleh nak buat apa ni pilihan lagi yang tepat. Sebab apa dia kata, yang ni pun tahu, yang ni pun tahu, tapi tak tahu nak pilih yang satu. Sekarang ni hati ni sama-sama berbolak-balik, dia kata. Ha, yang tu 50 dia masyak. As-sadisah, yang keenam, al-dhan. Al-dhan wa huwa idraku syai' ma'ahtimali dhiddin marjuh. Dhan ini ialah, dia kata, mencapai sesuatu bersamaan adanya kemungkinan yang berlawanan yang lemah. Yang lemah, iaitulah 60% dia yakin, 40% dia sikit juga kurang yakin, 70% yakin, 30% tak pun nak yakin. So maknanya lawan kepada waham. So dhan ni nama dia adh-dhannur rajih. Dhan yang rajih. Dhan yang rajih adalah datang tempat yang kedua selepas ilmu. So kalau kita tertib kekuatan dia, mula-mula ilmu, lepas itu dhan, lepas itu syak, lepas itu waham, lepas itu jahil murakab, lepas itu jahil basit. Bawah kali jahil basit tak tahu apa langsung lah. Ha, kan? So kat segi turutan dia macam itu. Daripada ilmu, dhan, syak, waham, ha? Al-jahlul murakab, al-jahlul basit. So dari segi tertib dia.
Suzzan ni dengan ilmu dan zan. Ilmu dan zan yang ini boleh dipakai. Ilmu dan zan diterima dalam syarak. Ha, ilmu dan zan diterima dalam syarak. Sebab itu kita akan jumpa nanti dalam syarak dia kata ini zan nur rajih, zan yang kuat, zan yang kuat dia kata. Ha, masalah kita ada pakaian, kita ada 10 lai baju kan. Kita salah satu baju tu ha kena najis. Kan? Kena najis. Tapi kita tak tahu mana satu baju hak ada najis. Kan? Ha. Kalau dia ada zan yang rajih, dia beramal dengan zan yang rajih. So dia tarjih. Dia pikir-pikir balik, dia kata, oh seingat aku ah. Rasa baju hak yang biru ni kot. Ha. Baju hak biru ni kot, dia kata. So dia jangan pakai baju biru tu, pakai hak lain. Walaupun kemungkinan dia salah, tapi tak apa, tak nak maaf. Macam kes kiblat. Kan, orang masuk hutan dia tak tahu kiblat mana, belah waktu isyak malam gelap. Matahari pun tak tahu kat mana. Bintang pun tak ada pasal apa kelam lepas hujan. So dia kena ijtihad. Dia kena anggar-anggarkan. Eh tadi aku masuk tadi kot mana? Aku masuk tadi kot selatan dia kata. Lepas tu jalan straight dia kata. Ha, kalau tadi selatan, straight ni utara dia kata. So barat belah kiri ni kot. So dia ijtihad. So salat dia sah. Kan? Ha, esok pagi sebelum subuh tengok-tengok rupanya kiblat dia silap. Apa hukum salat dia? Sah. Diterima. Kan? Ha, diterima. Orang ambil wuduk daripada maghrib tunggu isyak. Lepas tu dia buat kerja sembang apa semua. Tak, tadi ada batal wuduk tak? Kata. Tak masuk toilet tu confirm lah. Tapi tadi tengah duduk sembang tu ada terkentut ke tak? Kata. Ha kan? Dia tak sure. Kan? Yang tu kita kata dia beramal dengan zan nur rajih, zan yang kuat. Sama juga bila kita salat ragu-ragu rakaat, Nabi SAW kata apa? Dia ambil yang yakin, iaitulah yang sedikit. Ha, sebab itu beramal dengan zan yang kuat, zan yang rajih. Yes. Salah kiblat tu kalau lepas solat sebab mungkin solat tu dia tak sure. Lepas solat baru kita tengok orang yang datang kiblat tempat lain tu dia repeat. Tu dekat mana tu? Airport. Ah, tu tak boleh, tu kena repeat lah. Sebab bukan tempat untuk kita sangka-sangka. Tak, kita solat mula kita ingat, saya ingat lah yang kiblat dia this way. Lepas tu saya sudah habis, saya tengok orang lain belakang. Ah, itu kena repeat sebab kita duduk dalam pekan. Ha, macam kes yang pernah berlaku, orang baru datang Masjid Nabawi kan. Dia masuk ke pintu King Fahad. King Fahad, King Saud, King Abdul Aziz. Itu kalau dia belah Baqi'. Dia masuk straight terus dia mayang. Mayang menghadap ke bukan ke kiblat lah. Ha, ke menghadap ke timur. Bukan timur, menghadap ke sorry, kiblat Madinah ke selatan. Kan? Ha, dia menghadap ke timur, kan? Ataupun ke barat. Ha, tu tak jadi lah. Sebab dalam masjid ataupun tempat yang kita boleh tanya orang, itu bukan tempat untuk kita ijtihad. Dia kalau kita pergi tempat yang memang kita tak ada kompas, tak ada siapa nak tanya, tak ada pandu arah bintang, matahari, bulan, yang tu ketika itu kita dituntut untuk berijtihad. Berijtihad. Tapi kalau dia main bantai, dia kata mayang, pergilah kot mana pun, tak boleh juga. Dia kena usaha dulu, cari juga kot mana pun, anggar-anggarkan yang dia rasa lebih kepada yakin daripada ragu-ragu. Itu nama dia zan. So zan boleh pakai, boleh amal. Tayyib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wal ilmu yang qasimu ila qismaini daruriyun wa nazariyun. Ilmu terbahagi kepada dua jenis. Ini dari segi keberhasilan, bagaimana satu ilmu itu kita peroleh. Ha, ilmu untuk kita memperolehi ilmu. Macam mana ilmu tu dapat? Kita dapat ilmu ada dua cara. Yang pertama dia kata daruri, yang kedua nazari. Daruri dan nazari. Nazari bidha. Fadaruriyu ma yakunu idrakul ma'lumu, idrakul ma'lumi fihi daruriyan.
بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا. Dia kata ada pun daruri, iaitu pengetahuan terhadap sesuatu yang bersifat sangat urgent. Urgent ni maknanya apa? Maknanya dia urgency, dia benda yang mesti diketahui dan pasti diketahui tanpa melalui penelitian dan pembuktian dalil. Tak berhajat dalil, kita memang tahu. Tak perlu tahu dalil. Ini ilmu yang memang ada dalam diri kita, yang disebut sebagai badahiyat. Ilmu yang Allah Ta'ala cipta dalam diri kita tanpa kita perlu belajar. Iaitu seperti pengetahuan bahawa api itu membakar, api itu membakar ataupun panas. Sebenarnya disebut ini panas, api itu panas. Yang ni tak perlu dalil lah, tak perlu nak try-try lah. Ha, kan? Orang semua tahu kata api itu panas. Seperti orang kata dua lebih besar daripada satu. Ini kena dalil kah? Tak perlu dalil. Seperti ilmu wujudnya Tuhan dan kita ini makhluk diciptakan. Adakah kita perlu dalil untuk tahu bahawa alamnya ada Tuhan? Tak perlu dalil, sebab dia ilmu daruri. Ilmu yang memang telah pun diciptakan oleh Allah Ta'ala. Anak, baby baru lahir, dia tahu nak minum susu, cara nak hisap susu. Tak perlu hantar baby masuk kempen khusus cara hisap susu. Kan? Yang orang buat khusus ialah ibu nak menyusu anak tu ada masuk kemping, masuk kemping. Ha, kan? Ha. Tapi baby tak perlu masuk kemp. Ha, untuk menyusu dia tahu, dia pandai cari. Dia lapar, dia menangis. Ha, kan? Tapi mak, oh, orang hari ni sampai kena masuk kemping nak ajak mak menyusu anak. Macam-macam siapa buat duit sama sekarang kan. Tapi ada orang makin jahil kan. Tak nak menyusu anak pun tak reti. So orang pun ambil kesempatan buat kemp menyusu anak kan. Baik. So ini maksud ilmu daruri. So ilmu ada daruri. Ada ilmu disebut ilmu daruri. Dan yang kedua ilmu nazari. Nazari ni apa? Iaitu dia kata wan nazariyu ma yahtaju ila nazarin wa istidlalin kal ilmi bi wujubin niyyati fil wudu. Dan nazari itu apa yang berhajat kepada penelitian dan dalil. Seperti pengetahuan akan wajibnya niat dalam wudu. Ah, yang ni dia tak tahu sendiri, kita kena belajar lah. Kalau tak mengaji mana nak pitau kata wajib niat dalam wudu. Sifat-sifat Allah Ta'ala, yang ni kena belajar lah. Kan? Tuhan wujud itu memang daruri. Tapi apa sifat Allah Ta'ala, mendengar, melihat, istiwa, nuzul, yang ni kena belajar. Melihat kepada dalil. Kan? Ah, ini nama dia ilmu nazari. Seperti nampak asap berkepul-kepul di balik bukit, kita kata oh ada orang duk bakar api, kita kata itu dia perlu kepada penelitian. Penelitian ilmu nazari, ilmu yang kita kata perlu penelitian ni, dia ada ilmu disebut ilmu apa nama akli ataupun istidlali, dan ada ilmu wad'i. Ada ilmu istidlali ataupun akli dan ada wad'i. Istidlali ni apa? Kita kena dalil lah, kena berdalil, kena teliti dengan qiyas. Nah, teliti dengan qiyas. Seperti kita melihat apa nama, macam mana manusia tahu kata sesuatu herba itu menjadi ubat. Macam mana kita tahu? Dengan kita cuba, try, tajribah. Ubat-ubatan. Kan? Rawatan. Ha, ni manusia kena fikir dan kena buat dalil, kajian. Masuk makmal, bagi tikuih makan, tengok oh mati tikuih. Oh ni bukan ubat, ni racun. Ha, kan? Ha, buat kajian lagi. Bagi manusia makan pula, manusia pun mati juga. Oh tak jadi, dia kata tak boleh. Ha, kan? Ha, bagi makan sembuh, seorang sembuh. Ha, bagi makan orang kedua pun sembuh. 3, 4, 5, 6, 100 orang makan ubat tu lega, penyakit yang sama. Ha, ini dia kata ubat. Ha, kan? Kau dapat tahu. Dan ada ilmu wad'i. Wad'i ni yang memang diletakkan seperti lampu traffic light. Merah berhenti, hijau jalan, kuning bersedia untuk berhenti. Yang ni orang tahu. Nampak asap ada api. Nampak apa nama, air ada gelembung-gelembung, air sedang mendidih. Yang ni dia panggil ilmu wad'i. Ilmu yang telah ada alamatnya, diketahui. Kita tahu dengan alamatnya. So itu beberapa jenis ilmu. Tayyib.
Kemudian dia kata, kata Matin rahimahullah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Rahimakallah, afadha alayka min rahmatihi allati tahsulu biha ala matlubik wa tanju min mahzurik. Dia kata, makna rahimakallah, semoga dia melimpahkan kepada kamu rahmatnya, yang dengannya berhasillah maksud kamu dan selamatlah kamu daripada perkara yang kamu awasi. Yang ni dia kata makna doa rahimakallah. Apa makna? Ha, bila kita nak orang berhasil, orang kata alhamdulillah, Nabi suruh tashmid, kata yarhamukallah. Ha, khatib bila khutbah Jumaat, wajib dia mendoakan orang yang datang sekurang-kurangnya dengan, dalam sebahagian qaul dalam mazhab Syafi'i, dengan rahimakallah. Qaul yang mu'tamad, Allahumma ghafirli al-muslimin. Apa makna rahimakallah? Maknanya itulah, maknanya afadha alaika rahmatahu, semoga Allah melimpah kurniakan rahmatnya, belah kasihannya. Rahmat maknanya belah kasihan, yang datang daripada nama Allah tadi Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahim, yang mana dengan rahmat Allah itulah kamu memperolehi apa yang kamu hendak dan kamu boleh selamat daripada apa yang kamu awasi. Kita ni dapat apa sahaja nikmat kita dengan rahmat Allah Ta'ala. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Disebabkan rahmat Allah lah, kamu boleh berlunak dengan mereka, wahai Muhammad. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalaulah kamu itu orang yang keras hati, keras kesat bahasanya, orang tak terima dakwah kamu, kata Allah Ta'ala Muhammad. Tapi Nabi SAW sifat dia mulia sebab apa? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. Dan kita nanti masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Kita boleh buat amal salih ni semua dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Rasul melainkan sebagai rahmat, yakni sebagai Nabi. Nabi ni rahmat, rahmat, belah kasihan Allah Ta'ala. Allah kalau dia tak utus Nabi pun, siapa pun tak boleh nak pergi hujat dengan Allah di akhirat esok, kata ya Allah, kau tak bagi Nabi pun mana kami nak tahu. Kalau siapa boleh hujat dengan Allah Ta'ala? Bukannya wajib Allah Ta'ala untuk hantar Nabi ya kita, kan? Kalau Allah tak hantar Nabi untuk bimbing kita ke arah kebenaran, lalu kita ni semua diazab Allah di akhirat, Allah Ta'ala tetap menang hujah, dan kita tak ada satu hujah pun depan Allah Ta'ala. Tapi Allah dengan rahmatnya dia hantarkan Nabi untuk bimbing kita. Setelah diberi kita akal, diberi kita fitrah, tambah lagi dengan anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam. So rahmat Allah Ta'ala. Fal ma'na, maka maknanya juga mengandungi makna ghafarallahu laka ma madha min dhunubik. Mengandungi makna rahimakallah ialah semoga Allah mengampunkan bagi kamu apa yang telah lalu daripada dosa-dosa kamu. وَوَفَّقَكَ وَعَصَمَكَ فِي مَا يَسْتَقْبِلُ مِنْهَا. Dia kata, dan semoga Allah memberi taufik. Taufik ni apa? Bimbingan. Dan melindungi kamu daripada apa yang akan mendatang daripada amalan-amalan yang tak elok. So, rahimakallah maknanya doa kita kepada dia supaya diampunkan dosa yang telah dia buat dan dilindungi daripada buat dosa pada masa akan datang. Ah, itu makna rahimakallah. هذا إذا أفردت الرحمة. Ini jikalau disebut rahimakallah sahaja. Amma إذا قرنت بالمغفرة. Tetapi kalau kita sebut rahimakallah وغفر الله لك, semoga Allah rahmat dan ampun dosa kamu. Kalau digabungkan rahmat dan ghufran. فالمغفرة لما مضى من الذنوب. Maka ucapan kita semoga Allah mengampunkan kamu adalah maknanya apa yang telah lalu daripada dosa. Warahmatu wattawfiqu lil khairi wassalamati minadh dhunubi fil mustaqbal. Dan rahmat Allah maknanya supaya Allah lindung kamu daripada buat dosa pada masa akan datang. Ha, itu makna kalau kita sebut ghafarallahu laka wa rahimakallah, semoga Allah ampun dan rahmat kamu. Ampun maknanya dosa hal lepas, rahmat mana dosa yang akan datang, lindung. Kalau disebut rahimakallah saja, maknanya dosa lepas
dosa yang akan datang. Sama juga kalau ghafarallahu laka saja, dosa lepas, dosa datang. وَصَنِعُ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى عِنَايَتِهِ وَشَفَقَتِهِ بِالْمُخَاطَبِ وَقَصْدِ الْخَيْرِ لَهُ. Tapi kalau kita kata muallif rahimahullah, orang dah mati, rahimahullah, makna makna dosa yang dah dia buat sepanjang dia hidup lah. Dosa lepas nak ada apa, dia mati lah. Ha kan? Jadi rahimahullah kalau untuk orang mati, kita sebut rahimahullah. Kan? Orang hidup kita sebut hafizakallah. Semoga Allah memelihara, melindungi kamu. May God protect you. Ha kan kita kata. Jadi kalau orang dah mati, rahimakallah. Semoga Allah belah kasihan kepada dia. Rahimahullah. So dia kata, perbuatan muallif ini mendoakan rahmat untuk orang yang baca kitab dia ini menunjukkan betapa prihatinnya dan betapa lunaknya beliau dengan orang yang beliau hendak bercakap dan hendakkan benda baik untuknya. Ini maknanya, ini menunjukkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah berlunak dan begitu menarik orang yang hendak dia dakwah ini supaya mendengar nasihat dia dengan dia menyebut rahimakallah. Jadi dia doakan keampunan bagi orang tersebut. Dia kata annahu, bahawasanya yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahawa wajib atas kita mempelajari empat masalah, empat perkara. Empat perkara. Yang ni mukaddimah, belum masuk lagi salah satu usul. Yang ni mukaddimah kitab. So Syekh nak kata, sebelum aku nak cerita hak kitab ni, aku nak beritahu ada empat benda juga aku kena tahu dulu. Kan? Empat perkara kena tahu dulu. Dan yang ni hakikatnya adalah risalah asing. Dua mukaddimah yang kita akan jumpa yang ni, yang pertama dan akan datang lagi selepas ni, dia adalah tambahan daripada, bukan tambahan orang lain tulis, memang tulisan Syekh Ahmad Duwahab, tapi asalnya dia bukan daripada kitab Salah Satu Usul. Tetapi dimasukkan oleh nusakh ataupun murid-murid beliau dalam Salah Satu Usul sebab dia ada kaitan. Disebabkan risalah itu terlalu singkat dan diasingkan, so kalau diletakkan dia cetak asing, dia macam tak relevan lah sebab singkat sangat. So dia pun letakkan sebagai mukaddimah bagi Salah Satu Usul. Dia kata wajiblah kita mempelajari empat perkara. Hadhihil masailu allati dhakaraha al-muallif rahimahullahu ta'ala tashmulu ad-dina kullahu fahiya jadiratun bil'inayah li'idhami naf'iha. Perkara-perkara yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah adalah menyangkut agama seluruhnya. Perkara yang berkaitan dengan agama kita seluruhnya. Oleh sebab itu ia perlu diperhatikan kerana keagungan manfaatnya. So empat perkara yang nak sebut ni penting berkaitan dengan agama kita. So agama itu adalah kehidupan kita. Kita tak ada makna hidup di dunia ni kalau tak ada agama. Jadi macam hayawan, bahkan lebih teruk lagi. Kan? Tengok macam hak baru mampus baru ni. Apa nama dia tu? Stephen Hawking. Kan? Cerdik, pandai, bijak, tapi syaitan. Kan? Tak percaya kewujudan Tuhan. Dia perhati alam ni punya hebat, punya semesta ini begitu hebat. Jadi dia kata tak ada siapa cipta. Kan? Ini maknanya Allah Ta'ala hinakan dia sepanjang hayat dia itu duduk atas kursi roda sahaja. Kan? Wala'iyadu billah. Ini keajaiban Allah Ta'ala pada musuh-musuh dia. Kan? Kita lihat Allah Ta'ala jadikan musuh-musuh dia ni ajaib. Hidup lama. Kan? Stephen Hawking mati 76. Umur 76 baru mati. Kan? Ini di antara Allah Ta'ala nakkan apa nama? Yamudunahum fil ghayi. Menambahkan tempoh kesesatan dia itu supaya azabnya itu lebih besar. Wala'iyadu billah. Apatah lagi diberi pula ilmu dan hujah telah tegak dengan dia memerhatikan bintang, cakrawala semuanya. Of course, dia telah pun tahu Allah itu wujud. Tapi dia perangai dia macam Fir'aun. Fir'aun pun sama juga. Fir'aun ni dia ada teknologi, dia boleh perhati planet, bintang pun semua. Kan? Tapi disebabkan dia takabur, maka Allah Ta'ala hijabkan hidayah daripada dia. Wal'iyadu billah. So ini empat masalah ini yang nak sebut ni penting untuk diketahui oleh setiap orang Islam. Dia kata al-ula al-ilmu, yang pertama sekali empat perkara dalam hidup kamu, kamu kena buat. Yang pertama ilmu. Yang pertama kena menuntut ilmu. Apa dia ilmu?
wa huwa ma'rifatullah, iaitulah mengenal Allah. So ilmu ni, bila kita sebut ilmu macam tu saja, ilmu dalam Islam, makna ilmu adalah ilmu agama. Dalam bahasa orang putih, ilmu disebut apa? Sains. Dia kata sains. Ni ilmu, dia kata sains. So dalam Islam, kalimah sains, kalau diitlakkan macam tu saja, bermaksud ulum syar'iyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, mengenal Allah, Rasul dan agama. Tapi orang kafir, bila berlaku zaman Renaissance dan Reformasi, bukan Reformasi 97, ini Reformasi, apa nama Protestan, lawan gereja itu, akhirnya golongan-golongan sekular ini dia kata tidak, sebenarnya ilmu itu adalah ilmu dunia, agama ni tak ada, bukan ilmu. So dia pahatkan ilmu itu tentang perkara-perkara yang melibatkan kosmos, yang disebutkan sebagai kosmologi, iaitulah berkaitan fizik, biologi dan juga kimia, yang semuanya disebut sebagai fizik lah. Benda ni ada dua, fizik dan metafizik. Fizik ni apa yang kita boleh sentuh, kita boleh rasa dengan panca indera, dan metafizik apa yang tak, yang di sebalik, di belakang. Apa ni fizik? Benda yang boleh kita, dia asal namanya itu ialah Aristotle tu, dia kitab dia tu kan, dia susun-susun pasal kosmologi, pasal alam, cerita pasal pokok, pasal pergerakan, pasal zaman apa semua. Kemudian dia bahaskan pula pasal Tuhan. So kitab dia tu tak disusun. So bila datang anak murid dia susun, anak murid dia susun, dia letakkan perbahasan kosmologi dulu. Lepas tu datang perbahasan teologi. So dia panggil perbahasan teologi tu, nama dia metafizik, iaitulah bab selepas bab fizik. Tu makna dia kata. So datang metafizik, ma ba'da tabi'ah. So ilmu ini pada asalnya makna ilmu syarak. Kalau kita penuntut ilmu, kita tak masuk ke orang yang mengaji sains, kimia, biologi, semua tak masuk. Allah Ta'ala kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Adakah orang yang mengaji kimia, biologi, fizik semua masuk dalam ayat ni? Of course tak termasuk. Dia tidak diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau dia menjadikan benda tersebut sebagai pengetahuan untuk mencapai Allah Ta'ala. Semata-mata menuntut ilmu fizik, kimia, bio tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab ini ilmu mushtarakun bainal hayawan, ilmu yang dikongsi oleh semua hayawan yang berakal dan tak berakal. Bukan kita saja mengaji kimia, lembu pun mengaji juga. Dia tahu pokok mana yang boleh makan, mana tak boleh makan, yang beracun, tak beracun. Bukan manusia sahaja yang tahu tentang cuaca, kaji tentang awan, burung-burung pun tahu juga cuaca. So dia ilmu yang tak ada beza antara manusia dan hayawan. Sekat awak expert, boleh tahu ni herba, ni ubat dan sebagainya. Sekat itu kucing pun tahu pokok mana jadi ubat untuk dia. So tak ada apa beza. Sebab itu ilmu yang diperlukan, memang daruri dia nak hidup di muka bumi, Allah Azza wa Jalla. Tapi beza kita dengan binatang apa dia? Kita ada ilmu preparation untuk kehidupan selepas mati. Itulah beza manusia dengan haiwan. Dinamakan sebagai akal. Akal ni, yang beza benda berakal dengan tak berakal ialah idraku ma ba'da tabi'ah, mencapai metafizik. Sebab itulah Aristotle kata ilmu metafizik itu, dia kata al-falsafatul ula. Iaitulah dia kata falsafah pertama, utama. Ataupun al-falsafatul ulia, falsafah teragung. Sebab itulah tanda mereka ni berakal. Dia boleh fikir benda yang selepas daripada apa yang dia nampak, luar panca indera. Setakat dia tengok rumah, dia tahu ni rumah. Tak ada apa. Kucing pun tahu. Tapi kebolehan beza manusia dengan binatang, dia tahu di sebalik rumah ada yang membuat rumah, ada pemilik rumah, ada tuan rumah. Jadi setakat kalau manusia tu tengok alam, dia kata alam hebat apa semua, betul tak percaya Tuhan. Tak ada apa, ilmu dia useless.
kehebatan ilmu dia, dia kaji bintang, kaji falak, dia makin beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab dia semakin yakin alam yang begitu indah, tersusun, teratur, mempunyai Tuhan yang mengawalnya, yang mana kita semua ni makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu baru betul. Itu baru jadi dinamakan ilmu yang bermanfaat. Kan? Ayat tu orang ni dia salah. Dia bangga, dia kata, oh ya, Islam pun suruh kita belajar. Betul eh? Belajar ilmu fizik, kimia, biologi, hukumnya fardu, fardu kifayah. Kita tak kata benda tak wajib. Wajib belajar, kan, ilmu kedoktoran, ilmu pasal ubat-ubatan, kan. Tidak, oh, payah nak jadi kem macam sekarang, kan. Ha? Orang kapiak buat ubat, dia pakai gelatin babi, kan. Ha. Kita tak maulah babi, orang Islam tak makan babi, kan. Orang kapiak, babi tak boleh berpisah dengan kehidupan dia. Semua benda nak babi, kan. Ha. Kita tengok orang putih kan masak, kan? Masak sedap-sedap. Lepas tu, last sekali dia kata, oh, ni kita nak masukkan sedikit minyak babi. Ha. Potong selera lah, kan. Ha. Babi arak tak ada tinggal, kan? So dia itulah ubat dia, kan? Orang Cina berubat apa pun buah samsu, kan. Ha. Ini maknanya tak jadi. Orang Islam yang tahu hukum hakam, dalam Islam tak boleh berubat dengan benda yang haram. Sebab Allah Ta'ala tak jadikan ubat pada benda yang haram. Ha, benda yang halal itu sahaja yang menjadi ubat. So kita kata ilmu ini asalnya ilmu syarak. Sebab ilmu syarak lah yang akan memandu ilmu-ilmu yang lain. Kalau dia mengaji ilmu keduniaan tapi tak mengaji ilmu syarak, ha, rugilah. Rugi. Ha? Mengaji accountant tinggi-tinggi pandai-pandai lah kali, kena SPRM, kan? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ha, ha, kan? Oh, selewing duit, kan? Ha, kerja doktor lah kali, oh, doktor tipu, bunuh orang, gugurkan bayi, ha, kan? Jadi ejen pula, ha? Jadi muncikari, ya? Ha? Tahu tak muncikari? Orang tengah untuk buat maksiat, macam bapa ayam, mak ayam, ha, kan? Muncikari, enactment jenayah syariah. Tak nak baca? Pasal Melayu lah. Muncikari. Cuba tengok dalam enactment akta jenayah syariah. Ha. Kita jenayah lain kita tengok, kan. Jenayah syariah tak nak belik-belik pun. Kan? Ha. Lepas tu kalau orang bincang RUU 355 kelam kabut. Baik. Jadi dia kata ilmu yang pertama, yang pertama hidup kita ni kena ada ilmu. Ilmu tu apa? Ma'rifatullah. Kata syarih, ay ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'ana wal inqiyada lah wa tahkima syari'atihi allati jaa biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah maksudnya mengetahui Allah Azza wa Jalla dengan hati yang memberi kesan berkonsekuensi menerima apa yang disyariatkannya, patuh dan tunduk padanya, memutuskan hukuman mengikut syariatnya yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna mengenal Allah ini bukan mengenal diri. Ha, kan, kena beza tu. Ada orang kata kenal Tuhan tu apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dia kata. Siapa kenal diri, kenal Tuhan. Tak betul. Tak betul. Seharusnya siapa kenal Tuhan, dia kenal diri dia, bahawa dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ni memanglah, ayat ni dia ayat umum, dia boleh bawa makna. Yang pertama, dia bukan hadis. Dia bukan hadis. Dan ayat ni dia samar-samar. Ada makna betul, ada makna tak betul. Dari satu sudut betul, kita mengenal Allah dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala berikan. Tanda-tanda di antaranya ayat Allah ialah wafi anfusikum. Diri kita ini memang di antara tanda kebesaran kewujudan Allah. Tetapi orang sufi dia nak makna lain. Dia kata Allah tu diri dia. So kalau kenal diri dia, kenal Allah, kan? Ha, tu adalah dalam riwayat orang sufi, kan, dia buat satu cerita. Dia kata sekumpulan burung, ha, burung ni semua ada satu raja burung. Dia kata, jomlah wahai sahabat-sahabatku, kita nak pergi ke satu tempat yang aman, damai, yang tenang. Dia kata, di sana kita akan bertemu dengan pencipta kita. Tapi dia kata perjalanan jauh,
macam-macam rintangan, cabaran, dugaan. Maka ibu pun terbang. Dalam perjalanan tu macam-macam lah, ada yang jatuh, ada yang berhenti, ada yang patah balik. Sampai daripada ribu-ribu burung tu, berapa ekor je yang sampai ke tempat yang mereka nak tuju, yang kononnya pergi bertemu dengan raja mereka yang besar sekali. Tapi apa jadi? Sampai-sampai mereka nampak muka mereka sendiri. Dia kata, nah, sampai-sampai tempat tu, dia kata, eh, kita kat sini, kita jumpa kita. Kita jumpa kita. Faham makna? Dia nak kata, kalau kita ni mujahadah, mujahadah, dia kata, ibadat, ibadat, dia kata, sampailah kita akan nampak sebenarnya kita adalah dia. Tu sebalik cerita tu, kan? Dia nak habak begitu. Wal'ayadu billah. Na'udhu billah mizalik. Ini payah, ha? Macam kita dah sebut perkataan Abu Yazid Al-Bustami, kan? Dia kata, aku naik sampai atas arash, tiba-tiba aku tak nampak siapa. Lalu aku duduk di atas itu. Lalu aku tanya, di manakah kamu wahai tuanku? Rupanya aku adalah aku. Habis jahanam. Yang ni tak kenal diri, yang ni sombong diri. Wal'ayadu billah min zalik. Perangai dia pun macam perangai Fir'aun yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, wal'ayadu billah. So mengenal Allah Ta'ala ini ialah mengenal dengan hati sebenar-benar pengenalan yang melazimkan bila kita dah kenal Allah, kita menerima apa yang Allah syariatkan, tunduk kepada segala suruhannya dan menjauhi larangannya, mengikut segala perintah Allah dan berhukum dengan syariatnya yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal Allah sahaja, Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran, Qul, kata olehmu wahai Rasul, Qul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Ni ayat imtihan, ayat ujian, kata ulama. Sebab apa? Orang musyrikin dakwah kata, kami cinta Allah. Kan? Kami cinta Allah Ta'ala, dia berkata. Kan? Maka Allah Ta'ala kata, kata kepada mereka, wahai Muhammad, kalau betul cinta Allah, ikut aku. Maka Allah akan cinta kamu dan ampun dosa kamu. Dan Allah itu maha pengampun, lagi maha mengasihani, belah kasihan. So, maknanya, kalau betul kita ni mengenal Allah, beriman kepada Allah, cinta Allah, kita semakin menjadi hamba Allah, bukan semakin menjadi Allah. Tak kena faham ke? Sufi konsep dia, semakin kita ibadat, semakin kita menjadi Allah. Ta'ala Allah wa an zalika uluan kabira. Adapun ahli sunnah wal jamaah, orang Islam, semakin kita beribadat, semakin kita mencapai maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Sebab itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah inti sari Al-Quran seluruhnya, min awalihi ila akhirihi. Kata ulama, seluruh isi Quran itu tersimpul pada surah Al-Fatihah. Semua surah selepas Al-Fatihah adalah elaboration, adalah exegesis, penjelasan kepada Al-Fatihah. Dan seluruh makna Al-Fatihah, seluruh ayat Fatihah yang lain-lain itu hakikatnya adalah nak menjelaskan apa dia makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa ni, Imam Ibn Al-Qayyim sekarang kita nama dia apa? Madarijus Salikin fi syarhi manazilis sa'irin ila maqami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tangga-tangga orang yang berjalan menuju ke tempat-tempat perhentian kepada orang yang nak mencapai maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini maqam yang kita nak sampai, bukan maqam fana. Kan? Maqamul ubudiyah. Maqamul ubudiyah, maqam penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah tempat yang kita nak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak Allah Ta'ala panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Joinlah
kamu bersama-sama dengan hamba-hambaku yang aku sayang. Wadkhuli jannati, masuklah syurgaku bersama dengan mereka. Ha, kita nak jadi ibadallah. Ha, ini adalah yang dikehendaki daripada syariat Islam. Wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin-nazari fil ayati asy-syar'iyyati fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang itu nak mengenal Tuhan? Dia kata, dan seseorang hamba itu mengenal Tuhannya dengan memerhatikan ayat-ayat syar'iyah yang terkandung dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara nak kenal Tuhan yang betul. Tengok ayat-ayat Allah yang syar'i dulu. Tengok dulu penjelasan Allah dalam Quran, apa Nabi cerita tentang Allah dalam hadis. Sebab Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk memandu pemikiran, betul tak? Sebagai huda, petunjuk. Kan? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran. Berapa lama lagi nak Ramadhan? Ha? 2 bulan lebih kurang. 17 Mei. Jangkaannya lah, jangkaan 17 Mei lah. Orang ni pun tak ingat Ramadhan, ni pun ingat pilihan raya, payah. Ha kan? Orang kena ingat Ramadhan tu yang penting. Ha, Ramadhan tu wajib. Ha kan? Fardu ke fardu Allah Ta'ala. Siapa merintah pun puasa tetap wajib juga. Bukan tak boleh buat ke mana. Kan? Harga barang naik ke, turun ke, puasa tetap wajib. Sahur tetap kena. Iftar tetap kena iftar. Kan? Ha, bukan nak boleh protes. Ha kan? Jadi baik kita tumpu dengan ibadat. Baik. So, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Diturunkan pada bulan Ramadan itu Quran. Apa dia Quran tu? Hudan linnas. Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Bukan sekadar petunjuk, wa bayyinatin minal huda. Dan dia menjelaskan pula petunjuk itu. Tak perlu kepada yang lain nak menjelaskan Quran. Quran jelas diri dia sendiri. Allah Ta'ala jelaskan Quran. Wal Furqan. Dan Quran lah yang membezakan antara yang hak dengan yang batil. Allah Ta'ala kata, inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memandu dan membimbing kamu kepada perkara yang paling tepat. Aqwam, yang paling tepat. So Quran itu yang memandu kita berfikir. Ha, bukannya kanunul Yunan, bukannya undang-undang orang Greek, bukannya undang-undang orang apa pun. Ha, ni ada orang dia kata, oh kita kalau nak faham Quran kena belajar logika Yunani dulu, dia kata. Sebab apa nak kena belajar logika Yunani? Tanya dia, Aristotle hak kata cerdik sangat ni. Dia ni apa agama dia? Akal dia yang begitu cerdik tak berjaya membimbing dia kepada tauhid. Kan? Tak berjaya. Orang kata kita kena tengok al-aqlul urubi, dia kata. Akal Eropah. Ha, kita kena tengok. Kan? Dia kata yang ni contoh, dia kata. Macam mana orang Eropah ni berfikir, inilah cara fikir yang terbaik, dia kata. Tanya dia, orang Eropah fikir baik apa? Satu tambah satu tambah satu pun tak tahu jawab berapa. Kan? Tanya orang Eropah, satu tambah satu tambah satu berapa? Dia jawab satu. Saya Tuhan, dia tiga tapi satu. Kan? Dia kata, Tuhan satu tapi tiga person. Jadi Tuhan satu, dia kata. Orang kalau Tuhan tiga person, person tiga, maksudnya tiga lah, sebab dia satu. Oh, dia kata sebab tiga tegak nama Tuhan, God, God, God. So one, dia kata. Oh, habis kalau orang nama Ahmad, 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 satu. Kan? Kalau orang tu nama Ali, 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 satu Ali. Oh, karut lah, gitu. Cara fikir tahu apa. So mana yang inteleknya? Kan? Mana inteleknya orang Eropah ni? Tak ada intelektualnya. Ngaruk. Kan? Nak menjaga kebersihan diri pun tak terjaga lagi. Betul tak?
Nah, teknologi punya hebat lah kali nak basuh kencing pun tak larat. Orang kapiak memang lah. Tak jaga kebersihan. Kebersihan tak dijaga, bergelumang dengan najis. Kan? Itu hakikat, realiti. Sebab apa? Kerana kekufuran. Bahkan dalam agama Nasrani, na'udzubillah min zalik, tanajjus itu ibadat. Bergelumang dengan najis itu ibadat. Dia jadikan ibadat. Ha. Ini agama macam ni pun, oh, na'udzubillah. Dia pelik sikit lah. Ajaran tu pelik. Masing-masing orang ada dia punya point of view. Tapi itulah, kalau manusia ni berfikir tanpa panduan wahyu, dia tak boleh beza. Tak boleh beza, ha. Tapi orang Islam dia fikir dengan panduan wahyu, dia nampak, oh, ini maksiat. Minum arak ni maksiat. Zina ini maksiat. Homoseksual ini maksiat, ha. Ini tengok orang barat. Jadi terdik lah kali, jantan nak kahwin dengan jantan, betina kahwin betina, ha. Jadi apa nak boleh buat kalau dah jantan kahwin dengan jantan? Mana nak ambil keturunan manusia? Tina kahwin dengan tina, mana nak ambil keturunan manusia? Ha? Lebih teruk orang kapiak ni, oh, bukan kahwin, bukan dah boring lah. Jantan tahu tina pun nak kahwin dengan robot pula dia. Ha? Nak kahwin dengan patung, kan? Macam di Jepun kan? Ada orang kahwin dengan dia punya sex doll. Kan? Patung yang memang dia duk buat maksiat itu, jadikan bini dia. Sebab senang dia kata, yang ni tak payah duk jaga bagi makan minum lah. Kan? Ini adalah kemuncak keruntuhan akal manusia. Kan? Lembu pun, ha, lembu jantan galak kalau hampir buah patung lembu betina, dia tak mau. Dia tak mau. Ha, dia tenang patung tu kecai. Dia nak lembu betina, hak betul-betul betina. Ha, kan? Ini maknanya manusia boleh jadi macam itu. Wal'iyadzubillah. Hairan. Jadi sebab apa? Tak berfikir dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah dia kata, kita ni first tengok ayat-ayat Quran dulu, hadis-hadis Nabi dulu. Sebab itulah Nabi datang untuk memandu kita ke arah cara fikir yang betul. Nabi datang sebagai pembimbing. Nabi datang sebagai pemberi petunjuk jalan, yang menunjukkan kita jalan. So kalau kita tak ikut Nabi, macam mana kita nak jumpa jalan? Kan? وَالنَّظَرِ فِي الْآيَاتِ الْكَوْنِيَةِ الَّتِي هِيَ الْمَخْلُوقَاتِ, dan meneliti pula pada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kejadian alam, iaitulah makhluk-makhluk Allah. Tapi mesti Quran dulu, lepas tu baru tengok makhluk. Jangan tengok makhluk dulu, tengok Quran. Tak jadi. Tak jadi. Sebab Quran ini padanya ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalil orang kalau tengok makhluk saja tapi tak jumpa agama? Dalil dia tu, hak baru mampus ni, Stephen Hawking ni. Kan? Tak jumpa Tuhan. Tak jumpa Tuhan. Kan? Semua, apa nama, disebut sebagai the four horsemen of the new atheism. Semuanya saintis. Betul tak? Daniel Dennett, Sam Harris. Ha, Sam Harris lagi lah, pakar yang memang tak ada orang melainkan dia yang pakar dalam bab, apa dia panggil, urat saraf halus-halus ni panggil apa? Neuron. Ha? Neurologi. Ha, neurologi. Ha, kan? Bukan tekat tulang manusia dia ingat, saraf manusia pun dia ingat, tapi tak percaya Tuhan. Wal'iyazubillah. Richard Dawkins, bukannya orang bodoh, biologis. Kan? Itu dia punya Rasul Akbar lah. Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, semua ni adalah saintis. Tapi tak boleh, tak boleh bertemu Tuhan. Sebab apa? Tak meneliti ayat-ayat syar'iah. Ha, tak meneliti ayat-ayat syar'iah. Orang yang bodoh-bodoh pun tahu Allah Ta'ala. Kan? Ditanya kepada orang Badui, bagaimana kamu mengetahui Tuhan? Dia kata, ha? Apa nama, dia kata, al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir wal-atharu tadullu ala al-masir. Dia kata, tai unta, maksudnya dia orang Badui, dia tahu tai unta lah. Tai unta menunjukkan adanya unta. Tapak kaki menunjukkan ada orang berjalan. Kesan tapak kaki. Fasama'u dhati abraj, fasama'u dhatu abraj, dia kata, langit yang ada buruj.
wal biharu dhatul amwat, laut yang ada ombak. Ala yadullu ala al-latifil khabir, takkah ini menunjukkan ada Tuhan yang maha halus, teliti ilmunya, lagi maha bijaksana menciptakan alam? Adakah? Maknanya dalil. Orang Badui pun boleh fikir. Dia tanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, apa dalil Allah Ta'ala itu wujud? Dia kata, Hadihidud. Dia kata, ulat sutra. Dia kata, warqatutut. Dia kata, daun. Tut, pokok tut. Tut ni apa orang Melayu kata? Ha? Bukan. Kita orang selalu minum ayat tut. Sedap ayat tut ni. Kak Marilah dulu. Dia panggil apa? Ha? Ha, tak tahu, tak ingat. Ya. Bukan strawberry. Bukan strawberry. Cherry. Bukan cherry juga. Tut. Lebih kurang. Lepasnya siapa api umrah, pilihlah ayat tut tu rasa beritahu pada. Kan? Dia daun tut yang mana merah-merah gelap tu. Ha, macam plum ke? Bukan macam raspberry apa? Bukan. Blueberry bukan. Ah, tak tahu macam mana tadi yang penting. Dia macam sebut daun tut dia kata. Ha. Unta makan keluar jadi teh unta. Mulberry. Ha? Mulberry ya, mungkinlah rasanya. Ha. Mulberry ya. Okey. So daun itu dia kata ulat unta makan jadi teh unta. Ulat sutra makan keluar jadi sutra. Mulberry ya. Okey, mulberry. Ha. Sedap ayat tu. Ha, teringat zaman-zaman mengaji. Kata. Baik. So benda yang simple. Sangat simple. Orang etis berhujat dengan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dia kata, okey tak apa, kita tetap satu hari, satu tarikh. Abu Hanifah pun datang. Dia kata, ni Abu Hanifah, saya pun lambat sangat. Dia kata, bukan apa, aku tengah duk fikir tu benda. Abu Hanifah kata, dekat sungai Dijlah ni, dekat Iraq ni, dia kata, ada satu batang pokok, orang duk tunggu sampan. Jadi pokok tu, dia kata, tumbang, terbelah, jadi sampan. Lepas tu, dia pun main ambil orang, hantar orang. Kata orang-orang etis ni, dia kata, engkau ni Abu Hanifah yang ulama, orang Islam kata ulama, pikap benda yang tak logik macam ni, dia kata. Orang tak logik kan? Dia kata, tak logik. Dia kata, mana boleh, pokok jadi sampan sendiri, sampan bergerak sendiri, tak ada orang bawa. Abu Hanifah kata, subhanallah, maha suci Allah, alam yang begini luas, teratur, indah dan tertib, kamu kata tak ada yang cipta? Ini siapa yang tak ada akal? Aku kan apa? Kan? Manusia memerhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala, kalau dia memerhatikan dengan insaf, berdalilkan dalil syar'i, dia akan jumpa. Dia akan jumpa. Tapi kalau dia tengok ayat Allah itu dengan penuh takabur, ta'asub dan kufur kepada Allah Ta'ala, kajilah apa benda pun, dia tak jumpa. Tak jumpa. Kan? Jadi makna itu, sebab tu perlu menggabungkan ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Fa'innal insana كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. Sesungguhnya manusia semakin banyak dia memerhatikan ayat-ayat tersebut, semakin bertambahlah ilmu akan kewujudan penciptanya dan sembahannya, iaitulah Allah. Tujuan Allah Ta'ala suruh kita perhati ayat-ayat ni untuk menambah iman. Allah Ta'ala kata, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Perintah untuk memerhati ini. Kenapa disuruh perhati? Sama ada orang yang ada keraguan akan ayat-ayat Allah, disuruh perhati untuk kembalikan dia kepada fitrah. Ataupun orang yang telah beriman, disuruh perhati untuk menambah iman. Dan Allah tak suruh perhati benda susah, tak bagi simple ya. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Kenapa dia sebut ibil dulu? Pasal orang Arab, bila dia pergi mengembara, benda apa yang paling dekat dengan dia? Unta dia lah, sebab dia naik unta. So Tuhan kata ni, unta yang kau tengah naik duk berjalan ni, tak perhatikah? وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Benda apa yang paling dekat dengan kepala dia, bila dia musafir? Langit. Langit atas kepala hang ni, tak tengokkah? Tuhan kata, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Kiri kanan dia ada apa? Gunung dan ganang. Ha, gunung ganang. Bukan gunung dan ganang, gunung ganang. Ha. Gunung ganang kiri dan kanan, tak perhati tengok kan?
Dan dia berjalan dekat mana? Dekat bumi. Wa ilal ardi, dan kepada daratan. Kaifa sutihat, bagaimana dibentangkan kepada kamu darat ini yang kamu boleh berjalan di atasnya. Simple. Tuan sekuati benda simpelnya. Kan? Pada kata dalam surah Al-Waqi'ah, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami yang ciptakan kamu, kalau kamu tak percaya. Afara'aytum ma tumnun, air mani yang kamu pancarkan. A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun? Hangka buat jadi anak atau kami yang cipta? Kan? Itu ayat yang telah jelas. Afara'aytum ma alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun? Ayat yang kamu duduk minum, kamu waktu turun hujan atau kami waktu turun? Kan? Jadi maknanya dalil tentang kewujudan Allah Ta'ala ini sangat jelas pada kejadian alam. Tetapi kalau tidak difikirkan dengan cara yang betul, cara yang waras, mengikut panduan wahyu, tidak akan bertemu. Wal'ayadzu billah. Untuk orang ahli kalam, bila dia berfikir tentang ayat Allah, dia semakin ragu-ragu dan semakin syok. Dia lagi syok. Kenapa dia lagi syok? Pasal dia kata kita kena syok. Kita kena syok dulu, dia kata. Mana boleh kita, bila kita nak mengkaji, kita bermula daripada syak ataupun daripada keyakinan. Keyakinan. Kalau syak, orang tak kaji. Nanti tak? Paling kurang dia ada zan. Satu zan yang kuat. Kan? Ada orang kaji. Dan ni ada orang nak kaji emas sebagai rawatan kanser. Kan? Siapa yang dia tiba-tiba duduk pergi, tiba-tiba duduk tak tentu halau nak pergi kaji mahal buat rawatan kanser? Pasal dia ada satu zan, satu keyakinan yang lebih daripada keraguan, bahawa emas ni berpotensi untuk merawat kanser. Kan dia syok, dia tak buat kerja yang tu. Kan? Apa nama Doktorah Fatin Khurshid Hafizahullah Ta'ala yang buat kajian pasal kencing unta. Siapa dia kaji kencing unta? Pasal dia yakin dengan hadis Nabi SAW, dan akhirnya kajian dia berjaya menyembuhkan, bukanlah menyembuhkan, maksudnya menjadi sebab untuk sembuhnya beberapa ramai penyakit kanser di Arab Saudi. Kan? So dia buat kajian tu kerana keyakinan. Manusia ni mesti yakin dia buat kajian. Dia tak yakin, dia ataupun paling kurang dia ada ilmu atau benda. Kalau kita syak, tak jadi. Macam mana kita nak kaji? Kita tak boleh, tak boleh. Dia mesti ada satu benda yang meyakini. Dikat bila dia kata kita kena syak pada semua benda, adakah dikat syak pada dirinya sendiri? Akhirnya dia tak boleh syak. Dia kata ana ufakir, I am thinking, aku sedang berfikir. Then I am exist, jadi aku wujud. Dia tak boleh syak pada syak dia sendiri. Betul tak? Orang yang kata kita akan dapat ilmu kena syak dulu. Tayyip, kalau kau nak syak, kau kena syak pada syak kau itu. Paling kurang, engkau yakin dengan kesyakan engkau itu. Kan? Kalau engkau sendiri syak bahawa engkau syak, macam mana engkau nak syak? Kan? Pening juga tu. Kan? Ahli falsafah kata, oh, ilmu kami ni memang kami tak menuntut yakin. Kami menuntut syak. Abang kata, kalau hang syak pada ilmu yang kau syak, macam mana kau nak dapat ilmu? Kan? Ini geng-geng falsafah kata, kita tak boleh nak pasti semua benda. Kita ni kena syak. Eh, kalau kau syak pada falsafah, kau tak ikut dengan falsafah. Kan? Kaedah perlu syak tu sendiri. Kau yakin tak dengan kaedah ni, tanya dia? Kan? So, di mana kau dapat keyakinan bahawa dengan syak kita boleh mendapat ilmu? Ini statement, abang ada. Ini statement. Kau letakkan ilmu diperolehi melalui syak. Ini habaq kata premis, dan premis memerlukan argumen. Kalau kau kata ilmu diperolehi dengan syak, macam mana kau dapat statement ni? Kalau kau kata dengan syak, tak ada lah. So argumen tu sendiri tak betul. Disyaki. Dan yang disyaki itu juga disyaki. Dan yang disyaki itu juga disyaki. Dan seterusnya sampai kau mampus dan tumpah benda yang yakin. Ha. So,
Semua manusia ni bermula dengan yakin. Dia tak boleh mula dengan syak. Kita nama dia ilmu daruri tu. Ilmu daruri yang Tuhan cipta dalam kita tu, itulah yakin yang kita ada. Yang dengan ilmu itulah memandu kita untuk mengkaji, untuk mempunyai sifat curious, ingin tahu. Itu kita mengkaji. Kan? Kalau tidak, kita tak kaji. Tayyib. Itu dia kata, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Tengok. Dan pada bumi itu ada tanda-tanda bagi siapa? Lil muqinin, bagi orang yang yakin. Orang yang syak tak ada. Siapa yang yakin, yang dalam keadaan waras dan sedar, ada ilmu daruri badahi dalam diri dia, bumi ini menjadi tanda akan kebesaran dan kewujudan Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum, dan pada diri kamu juga, afala tubsirun, apakah kamu tak perhati, tak melihat? Dia jadi ayat lil muqinin. Sebab tu bila Firaun tanya Musa, wa ma rabbul alamin, apa dia Tuhan sekalian alam? Apa Musa jawab? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya, jikalau kamu ni orang yang ada keyakinan. Keyakinan maknanya ada ilmu pengetahuan, ada akal yang waras. Ada akal yang waras. So, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Kebesaran Allah Ta'ala itu, tanda-tandanya ada pada bumi bagi orang yang waras akalnya. Lurus mindanya, sehat pemikirannya. Dia ada keyakinan. Wa fi anfusikum, demikian juga pada diri kamu sendiri, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jikalau kamu ni orang yang sihat, lurus betul pemikirannya. Afala tubsirun. Kemudian dia kata, wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya, ay ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al ma'rifata allati tastalzimu qabula ma jaa bihi al huda, ma jaa bihi min al huda wa din al haqq, wa tasdiqahu fima akhbar, wa imtithala amrihi fima amar, واجتناب ما نهى عنه وزجر وتحكيم شريعته والرضا بحكمه. Iaitulah mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang melazimkan menerima apa yang baginda bawa daripada petunjuk hidayah dan agama yang benar. Al-huda, Nabi bawa dua benda. Al-huda huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah Ta'ala utuskan Nabi dua benda je. Al-Huda dan Dinil Haq. Al-Huda, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa Dinil Haq, al-amalus salih, amal yang salih. So kesimpulannya, Nabi bawa dua benda. Ilmu yang benar dan amalan yang salih. Jikalau ilmu tidak ada amalan yang salih, ilmu itu tak benar. Amalan yang dibina bukan atas dasar ilmu yang sahih, amalan itu tidak salih. So Nabi datang bawa al-huda wa dinil haq, liyudhirahu ala dini kullih, wa kafa billahi shahida. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyudhirahu ala dini kullih, walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrikun tak suka, benci dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk bawa dua benda ini dan dia akan zahirkan agama ini. So kita ni ikut Nabi SAW, ikut dua benda. Ilmu yang bermanfaat, yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah, dan amalan salih yang berteraskan kepada ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan ikut jejak langkah Nabi SAW. So dia kata, wa tasdiqahu fima akhbar, dan membenarkan segala perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa yang Nabi khabarkan, kita kena percaya. Walaupun pada dasarnya seperti tak berapa nak
boleh terima. Sebab Nabi tak bawa benda yang mustahil. Nabi bawa benda yang kadang-kadang menghairankan akal. Syarat untuk kita menerima perkhabaran, apa dia? Syarat satu khabar nak diterima, apa dia? Adalah tidak mustahil, ia berlaku. Itu syarat. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata syarat untuk kita menerima sesuatu perkhabaran ialah tidak mustahil ia berlaku. Adamu ilmi imtina'ihi, tidak diketahui ianya mumtani'un, ianya mustahil. Bukan ma'ulima imkanuhu, diketahui ianya boleh berlaku. Ada beza, ada beza. Ahli kalam, dia kata, kalau datang satu perkhabaran, untuk kita terima, kita kena tahu dulu bahawa ianya mungkin, ianya boleh berlaku. Ahli sunnah kata tak, datang satu khabar, kita kena terima selama mana diketahui ia tidak mustahil. Ha. Rumit tak? Beza sikit je. Tapi kalau pakai yang pertama jadi ahli bid'ah, pakai yang kedua jadi ahli sunnah, kesan dia besar. Kesan dia besar. Kesan dia, bila Nabi kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Ar-Rahman yang istiwa atas arasy. Nabi bawa mai ayat ni, ayat Quran daripada Allah Taala. Kalau kita kata syarat untuk kita terima khabar ini diketahui ianya boleh berlaku, kita kena isbat dulu Allah memang boleh istiwa atas arasy. Ahli kalam apa dia buat? Dia kata kita kena check dulu. Oh, Allah tak bertempat. Istiwa ni bertempat. Pang-pang-pang lah kali. Oh, tak boleh terima ni. Ahli sunnah pula, bila datang ayat ni dia kata, adakah sesuatu yang boleh menghalang Allah Ta'ala untuk istiwa? Jawapan dia, tak ada apa yang boleh halang Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid, dia buat apa dia kehendak ki. Ha, so boleh settle, kita beriman je. Alah. Sebab ahli sunnah kata, selagi mana kita tak tahu ia mustahil, kita berjaya. Ha, yang ahli kalam kata, tak, kita kena isbat dulu ia tidak mustahil. Ha, nak isbat ia tak mustahil tu yang buat perangai macam-macam. Dia datanglah kaedah-kaedah dia yang pelik-pelik, kaedah yang mampu-mampu. Ha. Lepas tu, akhir sekali dia sendiri yang pening, muzabzib. Ha, kan? Ha, akhirnya Tuhan di mana-mana, lagi mustahil pada akal. Macam Tuhan di mana-mana, tak bolehlah Tuhan di mana-mana. Kalau Tuhan di mana-mana, Tuhan adalah semua benda. Dia bawa kepada wahdatul wujud. Wala'iyadzubillah. Kan? Tayyib. So dia kata, membenarkan segala perkhabaran Nabi. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bila datang perkhabaran Mi'raj, dia kata apa? Nusaddiquhu fi khabaris sama. Kami telah benarkan dia pada perkhabaran yang lebih besar daripada Mi'raj. Sekadar Muhammad cerita dia pergi Baitul Maqdis, balik satu malam naik langit, Allah kata yang ni tak ada apa. Sikit aku tak heran. Maksudnya apa? Aku telah percaya dia mendapat wahyu daripada Tuhan. Itu lebih besar daripada pergi Baitul Maqdis. Kan? Itu lebih hebat. Dan Muhammad tak kata dia berjalan kaki sendiri pergi Baitul Maqdis. Muhammad kata dia diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Dia menjalankan, yang menjalankan bukan Muhammad berjalan, Muhammad dijalankan oleh Tuhan. Kan, kalau orang kata saya duduk Seremban tapi kerja dekat KL, dia kata main kerja berapa lama? Setengah jam sampai, dia kata. Naik apa? Naik HSR, High Speed Railway Train. Kan? Dan ni korang buat Seremban 2 kan, kat stesen tu kan. Tinggal di Seremban, kerja di KL, dia punya slogan. Kan? So, kalau dia naik kereta api laju, apa mustahilnya? Eh, kalau dia kata saya main naik unta je setiap hari, ya, itu mengarut lah. Kan? Tengoklah kenderaan apa Nabi naik. Buruk. Sekali langkah, sejauh mata memandang. Siapa nak heran? Kan? Jadi, benda macam ni kita kena
fikir dengan lebih dalam sebelum nak mendustakan satu benda. Orang lain ni cepat sangat mendustakan. Mendustakan perkhabaran Ta'ala besar. Wal'ayyadhu billah. Wa imtithala amrihi fima amar, dan patuh akan segala apa yang Nabi suruh. Wajtina bama naha anhu wa zajar, dan jauh apa yang Nabi larang dan Nabi gertak kita daripada jangan buat benda tersebut. Wa tahkima syari'atihi, dan berhukum dengan syariat baginda. Wa ridha bi hukmih, dan redha dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini wajib. Kita kalau tak redha dengan hukum Nabi, kita tak beriman. Seperti mana firman Allah Ta'ala, qala Allahu azza wa jalla, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Fala, maka, fala wa rabbik, demi Tuhanmu. La di sini apa makna la? La uqsimu bihadzal balad. Apa makna la? Bukan makna tidak. La di sini maknanya ta'kidul qasam. La menguatkan sumpah. Makna dia, aku bersumpah dan bersumpah dan bersumpah. Makna di sini ayatnya, demi Tuhanmu, demi Tuhanmu, demi Tuhanmu. Tuhan ulang banyak kali. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuk, sehingga mereka menjadikan kamulah penentu hukum. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang menjadi perselisihan sesama mereka. Thumma la yajidu, kemudian setelah kamu dijadikan penentu hukum dan kamu bagi hukum, la yajidu, mereka tidak mendapati. Fi anfuzihim, pada diri mereka. Harajan, rasa tak selesa. Mimma qadait, akan apa yang telah kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dah hendaklah mereka serah diri bulat-bulat kepada hukum kamu. Itu syarat, barulah kita dinamakan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serah diri bulat-bulat kepada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni turun kenapa? Berlaku pergaduhan di antara Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an dengan jiran kebun dia. Kebun dia, ada kebun orang sebelah. So, seorang sebelah datang mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak dapat ayak. Sebab ayak tu lalu kebun Az-Zubair dulu. Jadi Nabi panggil Az-Zubair, Nabi kata, engkau tahanlah air itu sekadar. Ha, sekadar dah boleh siram pokok engkau, kau lepaslah dekat dia. Ha. Yang kawan ni tak puas hati. Dia kalau boleh, nak supaya jangan tahan ayak terus. Biar ayak tu mengalir, jangan tahan. Oh, kalau tak tahan, lagu mana? Pergi ke dia lebih semua. Tak, ayak tu lalu pada Zubair, tempat Zubair pergi ke kebun dia. So, ayak tu pasti berhenti dekat dia. Dia di bawah. Dia di bawah. Oh, kan? So, dia tak mau. Zubair ni tahan langsung ayak. Nabi kata, tahan cukup-cukup, sudahlah. Kan? Maka dia kata, awakana bna ammik, awakana bna ammik, adakah sebab dia ni, ya Rasulullah, sepupu engkau, engkau bagi dia tahan ayak? Oh, dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Ha. Jadi, Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Zubair, tahan sampai penuh. Baru lepas. Ha. Dia memang hak dia, sepatutnya dia boleh tahan. Memang hak dia, dia boleh tahan dari sudut syaraknya. Yang kawan ni, orang dah bagi reduce hukum, nak lebih-lebih lagi, ya, melampau lah. Ni macam geng-geng yang terlebih moderat. Tak tak? Ha, orang dah bagi hukum ringan dah, dia nak ringan lagi. Payahlah lagu tu. Tak boleh lah. Islam ni dah ringan, dah mudah, jangan dimudah-mudahkan lagi. So itu maknanya kena serah diri bulat-bulat dalam segala perkara. Wa qala ta'ala innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanya sahnya ucapan orang beriman itu apabila diseru, diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukum sesama mereka. Mereka berkata, kami dengar, kami taat. Mereka lah orang yang berjaya. Wa qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jikalau kamu berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul untuk menentukan hukumnya.
Jikalau kamu benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, demikian itulah sebaik-baik penyelesaian. Wa qala azza wa jalla, berkata juga Allah Taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul, kerana boleh jadi mereka itu akan ditimpa dengan satu fitnah ataupun dikenakan dengan azab yang sangat pedih. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad kata, atadri mal fitnah, kamu tahukah apa makna fitnah? Al-fitnatu syirk, la'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayg fayahlik. Iaitulah syirik. Yang dimaksud fitnah di sini, syirik. Kerana boleh jadi jika dia menolak sebahagian hukum Nabi, maka hatinya akan menyeleng, lalu dia akan celaka masuk dalam golongan musyrikin, golongan kafirin. Wal'iyadhu billah. So janganlah kita bermudah-mudah. Tolak satu, lama-lama tolak dua. Tolak dua, lama-lama tolak semua. Wal'iyadhu billah. Kita jangan ragu-ragu kepada hadis Nabi SAW. Kebanyakan orang yang ragu-ragu pada hadis ialah kerana dia jahil. Dia jahil. Dia tak tahu pun cara bagaimana hadis itu dikumpulkan, bagaimana sekian-sekian-sekian. Ha? Subhanallah. Kita tengok orang Nasrani. Orang Nasrani ni, jangan kata dia tahu kitab dia tu tak ada sanad. Bahkan dia mengaku pula kitab dia ada salah. Kan? Dia mengaku. Dia kata memang kitab kami ni ada salah. Sebab yang tulis ni manusia, dia kata. Tapi manusia tu dia interpret apa yang Tuhan nak, dia kata, melalui ilham daripada Holy Spirit. Tapi kadang-kadang dia kata boleh jadi dia salah. Dia mengaku. Tapi dia yakin kata kitab tu Tuhan turun. Dia percaya. Macam mana kita, satu umat Muhammad SAW, yang kita tahu pula Quran kita dengan sanad-sanadnya, hadis kita dengan sanad-sanadnya, kita kenal perawinya siapa, bagaimana kedudukannya, peribadinya, lahir bila, mati bila, di mana, siapa guru, siapa anak murid, tiba-tiba kita nak sangsi dengan hadis, Allahul Musta'an. Ini lebih teruk daripada adallu min khirafil yahud ad-dallah. Lebih teruk daripada kambing-kambing Yahudi yang sesat. Alah. Orang Yahudi tahu kitab Talmud ni tak pernah ditulis, dia kata. Tak ada sanad, tak ada riwayat. Tup-tup, dia kata, abad ke-10 Masihi dia pun tulis. Tak tahu mai ikut mana, dia kata. Tapi kami yakin memang ni wahyu Tuhan. Macam mana tak tahu, tapi dia kata wahyu Tuhan. Dan ulama tulis, dia kata, takkan ulama nak tipu, dia kata lagu tu lah, Yahudi. Tapi dia yakin Talmud tu. Saya, kita tak boleh yakin dengan hadis. Tak boleh yakin dengan Quran. Ini masalah. Dan lebih heran, ada orang boleh sangsi dengan hadis, tapi dia boleh yakin dengan kitab Aristotle. Boleh yakin dengan kitab Plato dan Pluto. Pluto tak ada, Plotinus. Kan? Sedangkan tak ada sanad, tak tahu siapa terjemah, mai mana, kok mana, tulis tang mana pun tak tahu. Kan? Tiba-tiba dia menolak hadis, menolak Quran, nak yakin dengan kalam manusia. Wal'iyadhu billah. Ini orang yang cukup teruk sebenarnya. So hadis tidak ada ruang untuk kita sangsi, sebab kita tahu periwayatannya, riwayatnya, dirayatnya, ilmunya komplit, disusun, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita berhenti sekat itu dulu. Kelas kita tangguh insya-Allah ke minggu hadapan biiznillahi azza wa jalla. Ada soalan? Tak ada soalan. Qultu lakum ma sami'tum wa astaghfirullah al-'azim wa lakum. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.